Saudara, tiga pekerja kontraktor pembersihan maut selepas mengalami masalah pernafasan ketika melakukan kerja-kerja pembersihan di loji kumbahan Pantai Dalam, Kuala Lumpur. Dua daripadanya rakyat tempatan, manakala seorang warga Bangladesh. Mereka merupakan antara enam kontraktor pembersihan yang dipercayai terhidu gas dari loji kumbahan. Dua mangsa berjaya keluar dari loji menyelamatkan diri sebelum pihak bomba tiba. Tiga daripada empat orang lagi yang masih berada di dalam tangki loji tersebut maut, manakala seorang lagi berjaya diselamatkan dan dihantar ke hospital. Anggota hazmat bomba melakukan proses dekontaminasi bagi memastikan keadaan kualiti udara selamat. Jenis gas yang ada di dalam loji tersebut masih lagi dalam siasatan.